janipun kalau ingin itu kula suwun numpalipun itu per RW. Nanging kadise keadaan kirang mendukung. Dados niki 3 RT mawon pun cekap nggih, pun terlalu berkerumun nggih Pak Bu. Nggih. Tersuwun krawuhanipun. Dalu punika kula badhe matur sekedhik Bapak Ibu kata kaitanipun kaliyan vaksin. Pak, kula tak tangle jenengan pun vaksin. Sing diraoske napa, Pak? Ekstra ora, Pak? Yo ora anu ora. Yo ora. Nggih. Kula pernah woro-woro teng Pak RT supados wargane didata sinten sing ajeng vaksin. Ternyata respon warga Kepyar niku tesih ira. Imunisasi niku jenise langkung katan, enten hepatitis, enten polio, enten campak dan lain sebagainya. Dan niki vaksin niku hanya untuk satu virus, virus corona. Nggih, perjalanan nek untuk daerah Wonogiri, Ponorogo mungkin dereng mengharuskan kartu vaksin, tapi di Solo kadose sampun digunakan untuk beberapa mall nggih. Mas njenengan nate teng Solo mboten? Sampai di sini tesih wonten sing meragukan vaksin. Nek vaksin itu berbahaya. Nggih, suwun, Mas. Mereka jeneng gadah hajat Pak RT, Pak RW tulung di uber-uber itu kersane kepake, karena nopo satu suntikan itu misalnya di nominal itu 250, itu kali berapa ratus niku, manfaatnya itu buat kita masing-masing. Dan terus niki mengge teknisnya kayak tenge warga daftar dateng Pak RT niku maringi asmo kali nik mengke diserahkan Pak RT, mengke Pak RT nembe diserahkan kalian Pak Jare. Kula kok cekap rumiyin, kathah kenangan tu kula nyuwun pamundhut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih mawon nonton buku kula, nyuwun pamundhut mobile panjenengan pas kita tenang kula mawon kita menuju Purwono. Intine langsung mawon ke teknis. Niki tangke Pak RT, Pak RW, Pak RW sebagai monitoring bantu Pak RT sosialisasi sampun dilakukan ke semua warga. Program ini bukan untuk menakut-nakuti masyarakat, tetapi mengajak masyarakat untuk keluar dari apa yang kita alami saat ini. Pun bosen ya, nanti teman-teman harus dijaga polisi. Mboten namung dijogo ning malah dibubarne. Ajeng pengawasan mboten wonten. Ajeng menunaikan ibadah di tempat ibadah dibatalne, tidak diperbolehkan. Nah, monggo nek kula njenengan sami sudah merasa bosan dengan keadaan ini, mari kita keluar bersama-sama. Caranya pripun ya, ayo vaksin. Dampak vaksin punto dereng wonten sing terbukti secara nyata sing niku berakibat fatal untuk tubuh. Manfaat untuk tubuh kita, tentu tubuh kita menjadi lebih kebal terhadap penyakit, terutama untuk virus corona. Dengan kita mengikuti program vaksin, imunitas tubuh kita niku menjadi lebih siap. Alat utama dengan mengurus bantuan itu pasti menggunakan kartu vaksin. Entuk kartu BPNT di cross check NIK-nya nomor ini sudah vaksin belum. Maka perlu pastikan tahun depan bagaimana kita berdomisili, NIK niku akan tercatat dengan sendirinya. Dan status kita sudah vaksin atau belum niku juga sudah tercatat dengan sendirinya. 6B di angka 80. Izin kita warna ini kepiar niku napa? Merah. Tinggi linu, asin tinggi darah tinggi, gula dan sejenisnya. Niku mangke sebelum divaksin, niku diwawancari di screening namanya. Kalian pihak puskesmas. Namun sekedar ngilu, sekedar darah tinggi, niku selama
masih toleransi, nanti pihak medis masih bisa melanjutkan. Medis niku pun gadang standar piyambak, pun gadang patokan piyambak. Oh, kiai niki saged menerima vaksin. Oh, kiai niki dereng. Nek sekirane memang boten saged karena penyakitnya sudah terlalu parah, tentu nggih boten saged divaksin.